Waduh. Kopi kagak. Rokok kagak. Polsek Cikande dan KBPP bagikan 5.000 masker. Bangsat. Kagak nyampe sih. Masker itu 5.000. Besok mah. Banyak ya. Tarikin wajahnya seperti rokok. Lah, nyaring amat itu ya, si Hansip suaranya ganggu orang lagi nyantai aja ini. Ah, lihat dulu. Masuk saja. Masuk di sana. Datang ini. Tidak ada lagi. Ah, ilah. Aduh, udah. Lah ngapa sih, Dare? Ah, udah, jangan ngomong-ngomong. Gerutu aja siang-siang. Kayak kagak dikasih jangkrik. Udah, ngomong mana ngomong? Ngomong sakit. Sakit mulu dia. Udah jangan ngomongnya teh, rokok mana rokok? Kopi. Termos ke gua kemari. Nih, kopi nih. Nah, taruh tuh. Tuh, kopi. Nah, tuh. Taruh. Termos mana? Rokok mah ente cari puntungan aja. Buset deh. Ente kagak ada otaknya kali ya. Ah, gila. Ya udah ayo udah deh. Sekarang gini aja. Iya. Lu anterin gua. Nganterin undangan. Boleh. Boleh enggak? Undangan RT ini kita hari santar. Ada acara di sono. Iya. Gimana? Boleh. Ayo udah buruan. Iya, ayo. Lah udah ya dah. Ayo pergi dong. Iya, ayo. Emang Hansip sini doang yang banyak buat laga. Cak. Waduh. Jalan kemana ini gue ya? Kemana ya? Gue cocok kan ke jadi RT? Cocok! Mati! Mantap! Kalau lu sih, besok gue naikin gaji lu. Mantap! Kemana ini gue? Ini gue rakyat gue. Mati! Nah, si dek-dek catur. Macam ngerti aja. Ucilin kancing gue banget dengan si Romannya. Hei bang, ini lagi sekak. Malah ngocel lu berdua lu. Ini sekak nih, urusin dulu nih sekak gue nih. Kuda gue nih. Urusin dulu nih sekapan gua nih. Kan gua bilang, muka lu gak cocok main catur. Kagak ada cocok-cocoknya. Lah ini dia sih, katanya jawara catur, selobang buaya. Jago buat nyancang kudanya nih dia. Model yang kayak gini mah gua yang lawan. Biar gua gaduh kayak kecap. Lah Teh, itu Hansip jadi nempel aja. Turunin lah. Lo mana yang nyaman man nemblok di badan gua. Udah turun-turun lah. Abisnya badan empuk banget Teh, kayak kasur dua susun. Lah lu mah emang kebangetan jadi Hansip, sampai jadi lupa daratan gitu. Gua turunin gaji lu mau. Jik, ini nih Hansip ngapain tau apa lagunya sih. Mbak. Udah, mana sih nih yang mau ngelawan gua. Nggak usah pakai lama, langsung turun deh, turun. Udah sini, gua yang lawan. Buset, bah. Udah sana lu mikir, Rek. Mana, coba gua pengen liat kemonesannya Hansip ini. Nah. Ini lagi sekak nih, mau jalan gimana lu? Wah, gua liatin. Tenang. Tuh, oh, makan. Wah, gua. Itu siapa itu? Cewek dari mana itu? Mana? Mana? Oh, cewek, no. No, cewek, no. Tuh. Mana sih? Ya, udah lewat itu, dah. Kelamaan sih tuh. Kalau ngeliat cewek. Dah. Ini kuda lu di sini. Ya. Nyancang, kuda gua mah cepet. Wah, ini nih. Kalah ini Hansip. Ya kan? Kagak usah diliatin kuda gua mah tahu di situ aja udah. Masa teh kuda di sini? Lah, bersihin. Bujek deh. Wah, gua lari kemana ini? Nah, ayo, mau kemana lagi? Jangan depan 5 tahun. Tahu tak kuda gua dari mana lagi hilang. Wah, hebat. Tunggu dia, Teh. Nah, kuda gua mah gua cancang juga udah bisa itu cepet. Ah. Lah, kayak gua kenal nih muka-mukanya nih. Lah, emang ini siapa, Pak? Udah 3 minggu kabur dari rumah sakit jiwa ini. Lah, lu kalah deh sama orang setengah gini. Lah, ini seorang setengah ini? Iya. Ayo, kamu ikut saya aja udah. Lah, apa jadi gue yang ditarik lah, gue RT di mari.